Pemirsa, hal tidak terduga ditemukan seorang warga Kota Madiun di kebun melon miliknya. Salah satu melon yang dipetik berlafadzkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Temuan tersebut baru pertama kali sejak 4 tahun terakhir menanam melon. Inilah hasil buah melon milik Putri Ayu Nurisyak, warga Kelurahan Patian, Kota Madiun. Hasil melon yang ditanam di kebun perempuan 35 tahun di desa Kecamatan Sukerejo, Ponorogo tersebut nampak seperti melon pada umumnya. Namun, salah satu melon terukir lafadz Allah dan Nabi Muhammad SAW. Putri Ayu Nurisyak mengaku sempat tercengang ketika mendapati sebuah melon hasil perkebunannya tersebut. Di kulit melon seberat 600 gram itu terdapat motif Arab atau memiliki guratan berlafadz Allah dan mirip lafadz Muhammad SAW. Ia pun mengakui jika tidak ada rekayasa dalam lafadz tersebut. Tawanya pas kita proses sortir. Itu lafal-lafal, Mbak? Allah sama Muhammad. Itu emang asli ya, Mbak, yang dari asli, Mbak. Karena kita nggak mungkin kayak apa ngerekayasa atau apa, kan nggak bisa juga gimana caranya. Saya juga nggak tahu gitu. Iya, baru pertama kali ini saya nemuin ini juga, baru tahu juga. Lebih ke bersyukur aja sih, Mbak. Jadi seneng ya, bersyukur ya, ternyuh juga gitu. Rasanya aduh nggak bisa ngomong, wes seneng gitu. Selama hampir 4 tahun menanam melon, ia mengaku baru kali pertama menemukan hasil panennya berlafadz Allah. Ia pun tidak memiliki niat untuk menjual, melainkan akan disimpan sebagai koleksi. Tim Liputan CTV, Madiun.